Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman Dai Kamtimas Kota Malang mengimbau kepada masyarakat, satu, tetap mematuhi protokol kesehatan 5A, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas. Kemudian sehubungan dengan himbauan juga pemerintah yang tujuannya adalah kemaslahatan bagi kita masyarakat, tolong jadi diusahakan tidak mudik sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi menunggu agar tidak krudit, jadi menunggu waktu yang tepat kita untuk bertemu saudara-saudara kita. Kemudian lain daripada itu, juga nanti dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, jadi mohon seluruh masjid ini bisa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tetap ada pengecekan suhu tubuh, disediakan di sana tempat cuci tangan, bahkan takmir diimbau untuk menyediakan masker. Kalau ada jamaah yang tidak masuk masker, langsung dikasih masker. Kemudian juga jangan lupa juga disiapkan hand sanitizer. Juga perlu dihindari jabat tangan. Semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang aman, sehat dari berbagai macam penyakit. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaklumi dan mari kita jaga terus protokol kesehatan dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan dari bala COVID Corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.